أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua pernah mengalami bahwa di malam hari ketika kita tidur lalu kita terjaga, kita terbangun dari tidur kita di malam hari, mungkin karena ingin buang air kecil atau mungkin ingin memperbaiki posisi tidur kita, atau mungkin ada hal-hal sehingga membuat kita terjaga, kita terbangun dari tidur kita di malam hari. Nah, perkara ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bahwa barang siapa yang terjaga dan terbangun dari tidurnya di malam hari, ketika itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dia ucapkan kembali zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seterusnya dia beristighfar, Allahumma gfirli, mohon ampun kepada Allah. Lalu dia memanjatkan doa, permohonan apa saja, yang penting doa kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya kalau kita ingin pergi mengambil air wudu lalu kita melaksanakan salat dua rakaat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ketika kita terjaga dari tidur kita di malam hari lalu kita melakukan sebuah amalan, maka insya Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih keberkahan ketika kita terjaga dari tidur kita di malam hari, dengan mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengambil keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.